Morning, Miss. Masih 6 orang. 7 orang. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Morning, Miss. Good morning. Good morning, Bernardo. Good morning, Bernardo. Good morning, Maria. Good morning, Yes. Oh, tapi yeah. Kayak itu, tapi UM kok jadi Zuha. Iya, Glenn nggak usah chat ya nak ya. Kalau mau say hello langsung aja, hi friends, gitu ya. Say hello. Oke, okay. Iya langsung aja dong. Nanti chat nggak dilihat temannya chatnya. Hi Filino. Good morning, Miss. Good morning, Maria. Good morning, Michelle. Good morning, Miss Audoy. Good morning. Yes. Good morning, Glenn. Good morning, Audrey. Siapa yang? Morning, Monica. Gloriana. Good morning. Good morning. Okay, now kids, we will start. Let's play together, kids. Bernardo. Yeah, before we study, let's play together. Let's play together. Okay, dear God. Dear God. Kita menunggu teman yang lain. Let's we dance together ya. Kita mau dance dulu ya. So, all you stand up please. Stand up. Stand up kids. Stand up bukan. Kita mau dance dulu. Stand up itu berdiri. Ayo, semua anak-anak misal berdiri dulu. Come on. Audrey, Mayra, Jo. Ready. Filino, Grace, kemana? Stand up ya. Wow. Kemana disuruh berdiri? Oke, let's dance together. Dengan Bye.
Tengah sebuah itu, Bik. Tengah sebuah itu, rata-rata. Kerjakan bersama-sama. But part C bagian C letter you do by yourself in your exercise book ya. Nanti anak-anak kerjakan bagian C-nya di exercise book-nya. I know PKN just have one book ya kan? PKN hanya satu buku saja ya. And then you no need write the question. Anak-anak enggak usah menulis soalnya, C-nya hanya jawabannya saja ya. Iya, topik kita tentang PH hari ini ada 5, arti aturan, aturan di pagi hari, aturan siang hari, aturan sore hari, aturan malam hari, ya. Look at, yang halaman 51, mesti ulangi lagi ya nak, halaman 51, semua anak-anaknya coba lihat dulu. Halaman 51 yang bagian C, lihat, kerjakanlah soal-soal berikut. Nah, kamu kerjakan di exercise book-nya. Dan tidak usah difoto yang di exercise book-nya karena Miss akan nilai saat anak-anaknya bawa bukunya ke sekolah ya. And then iya, we will answer together part A and B. Miss akan suruh anaknya ganti-gantian membaca. But if I already call your name until 2 times and you not respond, I will choose another friend ya. Miss akan ganti dengan orang yang lain. Jadi dengarkan namanya ya nak. Dengarkan namanya, Miss panggil. Oke? Dan semuanya saat teman-temannya membaca, kamu juga harus membaca bukunya. Karena kita mau jawab sama-sama ya. Jadi saat menjawab, semua anaknya menjawab. Oke? Number one, page 50. Please read Michelle. Hi Michelle. Hi Miss. Okay, please read number one. Okay Miss. Oke, saat menjawab, anak-anak nanti semuanya di-unmute ya, bisa jawab sama-sama ya. Oke, come on, Michelle.
Michelle. Hurry up, nak. Hurry up. Ayo, baca yang cepat, nak. Aturan. Aturan. Ayo, dibaca semuanya. Aturan adalah. Adalah. Lanjut, nak. Baca semua. Halaman 50, nomor 1. Aturan adalah perbuatan yang harus kita. Iya, aturan adalah perbuatan yang harus kita A. biarkan, B. lupakan, C. kerjakan. Apa ya jawabannya? Kerjakan. 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 Jadi yang C, give close. Disilang yang C-nya ya. Wah, pintar sekali. Thank you ya. Next. Number 2. Please read. Grace. Ayo Grace. Ayo baca nak nomor 2. Contoh aturan di rumah adalah. Ayo lagi. A. A. Meminta izin sebelum bermain. B. Menonton televisi. Mengganggu adik tidur. Iya, contoh aturan adalah A, B, or C. A. Iya, A. Meminta izin sebelum bermain. Ya kan, meminta izin sebelum bermain. Jadi jawabannya adalah A. Ayo A-nya di cross. Oke, okay. Next, number 3. Number 3 ya. Safia, come on Safia. Please read number 3, nak. Perhatikan gambar berikut. Iya, perhatikan dulu gambarnya ya. Lihat dulu gambar, ya kan. Next. Kegiatan. Pada gambar dilakukan pada titik-titik hari. Bermain sepak bola itu dilakukan pada saat kapan ya? Pagi, sore, atau malam? Sore. 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 Wah, good job. Pintar sekali. Sore ya. Next, number 4, Gavin. Ayo, number 4, Gavin. Yes, Miss. Mela. Mela pulang dari sekolah. Mela sebaliknya. Masuk ke membawa PR. B, memberi salam. C, membeli jajanan. Jajanan, membeli jajanan. Apa jawabannya? Mela pulang dari sekolah. Mela sebaiknya titik-titik. Dek, memberi salam. Dek, memberi salam. Oke, yang B di cross ya. Coba sini. Wajah Moses, enggak dihidupkannya videonya kan. Padahal Miss udah bilang. Kalau enggak nampak wajahnya, akan Miss anggap tidak hadir. Berarti absen dia, tidak sekolah. Ya, enggak boleh video dimatikan ya nak ya. Harus Miss lihat. Oke, coba Moses baca dulu nomor 5, nak. Nomor 5. Halaman 5 dulu, Moses. Ayo, di-unmute dulu. Moses unmute dulu, nak. Oke. Ayo, baca, nak. Miss. Ya. Buku PKI-ku masih belum ketemu. Astaga. Kenapa bisa hilang loh Moses? Bilang sama mama dicari ya nak ya. Jadi kamu belajar apa kalau nggak ada buku? Ya? Belajar. Ya Moses? Ya Moses? Coba jawab dulu misalnya Moses. Ya? Ya.
Nanti Miss tanya lagi, Moses bukunya sudah ketemu atau belum? Karena sayang loh nak, bukunya dibeli mahal nggak dipakai ya. Nanti dicari ya nak ya, oke? Iya. Oke, coba Miss baca, Moses yang jawab. Ayo, ya. Jangan di-mute dulu, Moses. Miss baca, kamu yang jawab, ya. Edo ingin masuk ke rumah. Edo sebaiknya mengucapkan A, umur, B, nama, C, salam. Apa jawabannya, nak? Edo ingin masuk ke rumah. Edo sebaiknya mengucapkan, kalau masuk ke rumah apa yang kita ucapkan? Umur, nama, atau salam? Salam. Salam. Iya, oke. Number 5, C, salam. Oke, next. Number 6, Abel. Come on, Abel, number 6. Yes, Miss. Mohon akibat. Akibat malam malas menggosok gigi adalah sakit A, gigi, B, perut, C, kepala. Jawabannya? Gigi. Kok gigi adalah sakit? Gigi. Gigi. Oke, next number 7. Pinino. Thank you, Abel. Come on, Pilino. Gina. Udah. Misalnya baca lagi. Ayo, baca, nak. Nomor 7, ya. Gina. Gina selesai makan siang. Gina sebaiknya membawa piring kotor ke A, dapur, B, halaman, C, kamar tidur. Kalau piring kotor dibawa kemana ya? Dapur. Ya, masa piring kotor dibawa ke halaman, ya kan? Masa piring kotor dibawa ke kamar tidur, ya kan? Nanti jorok. Iya kan? Oke, next. Number 8. Mario. Ayo Mario. Nomor 8, nak. Apa, Miss? Nomor 8. Edo ingin bermain di halaman. Edo sebaiknya meminta. Ayo, Edo mau bermain ke halaman. Sebaiknya Edo meminta A, izin, B, antar, C, salam. Izin. Izin. Oke, thank you everyone. Next, number 9, Maria. Unmute first, nak. Unmute first. Nomor 5, nomor 10 ya. Nomor 9 dulu, nak. 9 dulu ya. Anak pada gambar di samping sebaiknya A, merapikan tempat coba tidur. Maria, itu gambar apa, nak? Gambar sedang apa? Yang nomor 9, nak? Mau tidur atau bangun tidur? Bangun tidur. Bangun tidur. Ayo, lagi A. A, merapikan tempat tidur. B, berolahraga. C, sarapan. Apa jawabannya, nak? Merapikan tempat tidur. Iya, merapikan tempat tidur. Miss mau tanya, nanti kasih thumbs up ya. Siapa tadi pagi yang sudah merapikan tempat tidurnya? Coba kasih thumbs up dulu sama Miss Sao. Atau sampai sekarang selimutnya belum dilipat? Oh, atau ada selimutnya belum dilipat sampai sekarang masih berantakan kamarnya? Ah, come on, be honest. Ada yang berani tidak jawab, ya kan? Mungkin belum dirapikan kamarnya, ya kan? Padahal harus dirapikan loh. Ya? Oke, next. Number 9, Rajo. Come on, Rajo. Kegiatan. Unmute dulu, nak, ya.
Unmute dulu, Raju. Number 9 tadi Maria Mies. Iya, now number 10. Sorry ya. Number 10, Raju. Kegiatan pada gambar berikut sebaiknya dilakukan pada siang hari. Ya, kalau bermain bola, boleh nggak siang hari? Itu lagi panas-panasnya loh, nanti kita sakit kepala. Sore. Kalau siang-siang kita main bola, nanti kita sakit kepala. Karena lagi panas-panasnya, kan? Iya. Oke, next. Number 1B. Number 1B, Rafael. Sambil minum botak, nanti dulu ya, nanti tunggu siap ini. Cerita gini. Ya. Nanti kalau minta pada orang tua. Biasanya mati, biasanya itu nggak masalah. Tinggal kita ngurus pertinannya. Coba, mana suara Rafael yang kuat, nak? Bisa nggak dengar lu? Sebelum berangkat sekolah. Sekolah kita. Kita minta kepada orang tua. Iya, apa yang kita minta kepada orang tua sebelum kita izin. Izin. Oke, ayo semuanya anak-anaknya tulis di sini nak, izin. Yuk, number 1. Kalau yang bagian B masih cukup jawabannya di sini. Coba. Ready? Oke, ready ya. Tulis nak izin, kasih tahu sama nih kalau kita membaca. Oke, ya. Membacanya ganti-gantian ya nak ya. Next, number 2. Nomor 2, coba dibaca dulu oleh Sapta. Mohon Sapta, number 2 nak. Nomor 2 yang B. Bacalah titik-titik sebelum makan. Apa dibaca sebelum makan? Buku? No. Masa baca buku, baca doa. Ayo, anak-anak tulis doa. Doa sini, Bang. Doa. Ini apa saja? Doa. Cepat-cepat. Doa. Doa. Ya, si Gavin ini lah. Next, number 3 ya. Coba dibaca oleh Sarji. Ayo Sarji. Iya, membacanya ganti-gantian ya nak ya. Ayo Sarji, unmute dulu nak. Sarji. Hai Sarji. Unmute dulu nak. Iya, biar Miss dengar suaranya ya. Ayo, baca nak nomor 3. Jika selesai bermain, kita harus mainan. Iya, jika selesai bermain, kita harus titik-titik mainan. Kita apakan mainan itu kalau kita udah selesai rapikan. Bermain? Rapikan. Ayo, anak-anaknya merapikan mainan. Oke, coba Gavin tulis. Gavin tulis sendiri. Ayo, Gavin tulis sendiri. Dah. Nah, number 4. Yang nomor 4. Ya. Yang nomor 4. Coba dibaca oleh Boy. Ayo, Boy. Miss. Baca nak nomor 4. Buku pelajaran. Buku pelajaran sebaiknya disiapkan pada malam. Iya. Malam dijawab Boy ya. Buku pelajaran sebaiknya disiapkan pada titik-titik hari. Kapan kita siapkan buku pada pagi hari? No. Malam hari.
Iya, malam hari. Jadi sebelum kita belajar pagi ini, berarti tadi malam sudah disiapkan bukunya. Jadi nggak ada bukunya yang hilang, ya? Jadi jawaban nomor 4 adalah malam. Ayo anak-anak ya, tulis dulu malam. Oke, next number 5 ya. Kalau ada nanti ketinggalan bisa tanya Miss lagi anak ya. Nanti Miss kasih tahu lagi jawabannya yang ketinggalan ya. Oke, yang nomor 5 coba dibaca dulu oleh Yurika. Come on. Come on. Unmute first. Oke, okay, ready. Setelah makan sebaiknya kita merapikan meja makan dan piring kotor. Iya, wah, langsung dijawab Yurika ya. Thank you ya. Setelah makan, sebaiknya kita merapikan ya meja makan dan piring kotor. Kalau dijawab meja makan aja pun sudah benar ya. Ayo, anak-anaknya tulis dulu. Meja makan. Oke, before we go to part C, anyone have question? Ada yang mau bertanya, nak? Miss, nomor ini saya ketinggalan. Miss, nomor ini nggak tahu jawabannya. Ada yang ketinggalan? Tidak? Coba kasih thumbs up dulu sama Miss yang sudah siap, yang bagian A sama bagian B. Biar kita lanjut ke bagian C. C. Yang bagian A dan bagian B sudah siap. Ada yang belum siap? Iya, yang belum siap tanya Miss ya nak ya, yang mana ketinggalan biar nanti pas di foto kamu sudah siap ya, biar tidak ada yang ketinggalan. Oke. Nah, Moses kan bukunya bukunya belum nampak, cari dulu sampai dapat. Tapi nanti kalau nggak dapat bukunya, tulis jawabannya di exercise book ya nak ya, biar sama nilainya seperti temannya ya nak ya. Oke, now open your exercise book. Ambil exercise book-nya, kita mau kerjakan bagian C. Ya. Dan nah, please write day and date. Ayo, di bukunya tulis dulu hari ini hari apa. Miss akan share lagi hari ini hari apa. Oke, okay, come on. Di exercise book-nya, nak, tulis dulu hari ini hari apa. Biar rapi tulisannya, ya. Okay. If already write C, kalau sudah menulis hari dan tanggal tulis C, baru tulislah kerjakan soal-soal berikut ini. Itunya juga ditulis ya nak ya. C, kerjakanlah soal-soal berikut ini. Oke. Okay. If already skip one, number one, baru langsung number one, nomor satu. Tidak usah ditulis soalnya ya, jawabannya saja. Yang C-nya ditulis, C kerjakanlah soal-soal berikut ini ditulis ya. Biar nanti Miss tahu, oh ini bagian C. Oke, okay, come on, you can do it now. Ayo, Moses ambil bukunya, Moses. Buku yang warna kuning, nak, iya. Seperti yang Mario tunjukkan. Ayo Mario, kerjakan, nak. Come on, you can do it. Miss. Ya? Yeah? I already finish exercise. Oke, Yurika. Baca lagi ya, nak. Dibaca berulang-ulang ya, biar jawabannya nanti tidak ada yang salah, ya? Oke, Miss. Oke, Miss. Come on, Glory. Ayo, nak. Tulis, nak.
jawabannya saja ya ditulis. Soalnya tidak usah. If you have question, you can ask me ya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Miss, I already finish. Wah, good job. Boy menulisnya sudah rapi, Kak? Sudah rapi? Sudah rapi, Nak? Belum. Oh, kenapa belum? Masih miring. Oh, masih miring-miring. Iya. Latihan menulis lagi ya, Boy, biar tulisannya lebih rapi ya, Nak, ya? Oh, Maria already finish. Oke. Okay. Iya, yang belum siap, kalau tidak tahu, menjawabnya bisa tanya Miss ya, Nak, ya? Miss, I'm already finish, Miss. Oh, Bonardo finish. Wah, hebat sekali. Cepat-cepat sekali anak Miss Hau siap, ya? Gavin, what are you doing, Gavin? Miss, buku Miss. Ya, Nak. Buku Sarchi exercise book-nya enggak ada, Miss. Iya, PKN kita bukunya memang cuma satu, Nak. Tulis di situ saja ya. Oke. Okay? Oke, Miss. Iya, PKN buku kita memang cuma satu. Iya, if you already finish, letter page 50 and 51, A and B, take a picture ya, Nak. Padahal kita sudah jawab semua. Nah, kamu foto lagi kirim sama misal-misal mau lihat kamu tadi sudah mengikuti atau belum ya. Nah, tapi yang bagian C-nya, no need take a picture. Nggak usah difoto, dibawa saja ke sekolah hari Jumat. Ya. Miss. Ya, tapi ya. Already finish. Oke, okay, great job. Already finish, Miss. Oh, Alvaro juga sudah siap. Miss Jojo already finish. Wow, hebat sekali ya. Milino sekarang sudah siapnya cepat-cepat sekali. Iya, kalau fokus, kalau duduk tenang, pasti cepat siap. Miss, sampai ya. Nomor 5. Sampai iya. Nomor 5. Iya, sampai nomor 5 ya, Nak ya. Number 1 until number 5. Ya, enggak usah tulis soalnya, jawabannya saja ya. Audrey finish, Audrey. Finish, Miss. Iya, Abel finish? Yes, Miss. Oke, okay, great job. Already finish, Miss. Oh, Sabta finish. Oke, okay, Sabta. Yes.
Iya, karena waktu kita sudah mau habis, jadi I will say thank you ya kids for today. Miss bangga sekali, Miss senang sekali sama anak-anak misal karena semuanya cepat siap, membacanya juga sudah pintar, ya kan? Suaranya juga sudah kuat, semuanya juga bisa Miss lihat mukanya, videonya nggak ada yang matikan. Thank you ya. Pasti nanti Miss yang lain atau seru yang lain bilang anak Meteor Class itu anak-anak yang baik, ya kan? Oke. And then later, iya. And then again ya, kita ada Zoom lagi nanti untuk math subject, ya. Ya. Barusan ada yang tanya lagi, Miss di foto katanya. Iya, Miss ulangi lagi sekali lagi. Yang bagian A dan bagian B di foto, ya. Sedangkan yang bagian C tidak usah difoto. Karena bukunya mau dikasih sama Miss. Miss mau lihat tulisannya sudah rapi atau masih miring-miring atau masih besar-besar. Miss mau nilai ya nak ya. Oke? Okay? So, thank you for today kids. Bye-bye. Bye-bye Miss. Bye-bye friends. Bye-bye friend. Bye-bye. Next time. Bisa juga.